kita akan memberikan sebuah video. Kalian harus menjawab apa yang dimaksud oleh video tersebut. Yang di rumah juga bisa ikutan menjawab. Caranya melalui RCTI Mobile. Silakan berikan jawaban Anda, komentar yang lucu dan unik, yang bagus, yang beruntung, kita akan berikan hadiah. Oke. Baik, kita akan mulai soal tensi yang pertama. Perhatikan semuanya, ini dia soalnya. Di manakah Denny yang tidak makan donat? Lihat, perhatikan. Ikutin, ikutin terus, ikutin. Kita lihat A, B, C, atau D. Aaron kayaknya selalu paling koordinator. Dia koordinasi mulu ke teman-temannya. Gue yakin dia juga akhirnya malah nggak jawab. Aaron jawab apa? Saya D. D. Li. Tapi ini C. Ini beda, ini beda. Kamu C. Ini bukan tim ini. Oke. Jupe. C. C. Tapi saya biasanya double D sih, Pak. Anwar? C. C. Oke, kita lihat jawabannya. Penonton? C. C. Oke, banyak yang jawab C. Kita lihat. Ya, ini dia jawabannya. Kamu salah. Saya salah karena sedang baper. Saya benar. Saya jawabannya bukan dia, Pak, kebetulan. Kamu harusnya merhatiin aja sendiri-sendiri, fokus. Ya nggak mau, dia kan saya kapten nih, dia harusnya ngasih tahu saya gitu loh. Tino Jupe keren. Jawabnya C semua. C. Oke, coba kita lihat ya, yang benar siapa, yang salah siapa. Ini dia benar atau salah. Kasih ekspresinya ya, yang salah dan benar ya. Oh. Pamela, Ovi, Anwar, Jupe, Mumu benar. Kalian salah. Yang mulai-mulai kalah. Oke, baik-baik. Lupakan soal yang tadi. Sekarang silakan di-clear dulu jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini berhubungan sama olahraga jet ski, ya. Soalnya adalah, ini dia. Posisi berapa? Mumu di posisi berapa? Mumu di posisi berapa? Tyson? B. B. Mumu jawab berapa? Pamela? Ovi? Jupe? B. Mumu? Mumu berapa, Mumu? Mumu jawabnya C. Oke, okay. Kita lihat di posisi berapa kah Mumu finish main jet ski tadi, ini dia jawaban. Ovi dari tadi, Pamela dari tadi bener loh, lu pada percaya sama kekuatan yang gak jelas sih. Aduh, coba-coba kita lihat yang benar. Yang benar siapa, yang salah siapa, silakan. Kamu berarti lebih Pamela di sininya benar. Oh, tapi di situ salah, berarti kamu menekannya lebih dari 5 detik. Bukan, dia enggak pencet. Okay. Oh, pantesan. Harus pencet oke. Okay. Harus pencet. Okay. Mumu salah, Pamela juga salah. Baik. Salah dong. Wow. Oke, lupakan. Clear. Team Jupe.
Balik lagi. Hai, hello. Oke, clear dulu. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan, kalian harus menjawab kurang dari 5 detik ya. Harus langsung jawab dan setelah milih jawaban A, B, C atau D, harus tekan oke. Agar jawabannya bisa di-input ke komputer kita. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini berhubungan dengan biang lala. Soalnya seperti apa? Silakan. Cepat. Di belakang kincir tadi ada balon udara terbang. Semua terjebak dengan wajah-wajah ya. Saya tahu. Aaron, apa yang lo perhatiin tadi? Yang tadi di mana di tempatnya itu ya? Oke, siapa buka itu? Siapa yang lo perhatiin? Kau ini bukan. Kau ini kan. Tyson, jawab apa yang lo perhatiin tadi? D. Oke, baik ya. Pertanyaannya ternyata balon udara. Ada berapa balon udara? Kita lihat jawabannya. Ini dia. Ada empat. Oke, kita lihat coba, kita lihat. Siapa yang benar, siapa yang salah? Jupe kayaknya salah, Jupe. Salah, Pak. Coba kita lihat, ini dia yang benar dan yang salah. Silakan. Ekspresinya mana? Sedih ya? Oh, kompak tim sana salah semua, tim sini benar semua. Gua ngecek gua balik. Tim Aaron! Baik. Oke, clear lagi, clear. Clear, silakan di clear. Kita lanjut lagi. Baik, ini saya sama Mumu lagi mancing. Kira-kira pertanyaannya apa? Perhatikan video berikut ini. Silakan. Siapa yang paling banyak mendapatkan ikan? Siapa? Oke. Ovi, siapa yang banyak dapat ikan? Aku nggak tahu. Kamu jawabnya? Aku jawabnya A. A. Anwar? Ini aja telat nih jawabannya, Pak. A. Mu? Ya. Coba kita lihat siapa yang paling banyak dapat ikan. Ini dia jumlah ikan yang tidak berhasil dikumpulkan ya. Ini dia jawabannya. Coba kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Silakan. Siapa tuh? Kita benar semua. Semua benar kecuali Tyson. Tyson, kenapa kamu salah? Kamu tidak menghitung ikannya. Hitung bel. Oh, hitung bel. Oke, soalnya sudah habis. Silakan semuanya maju ke depan. Timnya Aaron. Dari sekian banyak soal, sekian banyak personilnya berhasil mengumpulkan poin 10. Timnya Jupe berhasil mengumpulkan poin 10 juga, berarti kalian sama kuat. Masih ada satu babak tersisa, tetap bareng kita deh. Bye.